Oke, selamat sore. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan, ya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X tambah 3 sama dengan 0, ya. Jadi di sini X kuadrat dikurang X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi ditanya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang X1, X2. Jadi, ya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, akar-akarnya ini tadi adalah X1, X2, ya. Berarti X1 ditambah X2 adalah 1, ya. Sedangkan X1 kali X2 adalah 3. Nah, jadi ditanya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurangi dengan X1, X2. Maka ini menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 dikurang X1 X2, ya. Nah, sama dengan ini X1 tambah X2 kuadrat tadi 1, ya. Jadi 1 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 3, ya. Maka ini 1 dikurang 9, maka jawabannya adalah min 8. Oke. Nah, jadi jawabannya min 8, maka bisa kita lihat opsinya adalah A, ya. Oke, sekian dan terima kasih.